Beginilah kondisi sebuah bengkel mobil yang terbakar hebat. Kebakaran itu yang terjadi di beberapa meter dekat pintu dermaga eksekutif Pelabuhan Merak, Cilegon, Banten. Kebakaran itu juga membakar sebagian badan jalan layang Merak yang berada di atasnya. Akibatnya terjadi kemacetan panjang. Api tampak semakin membesar. Pemadam kebakaran sudah tiba satu unit dan sudah melaksanakan aktivitas memadamkan api pada jembatan tersebut. Sehingga ledakan-ledakan terjadi. Dikhawatirkan ledakan-ledakan bahan bakar tersebut menyebar mengakibatkan kebakaran lebih luas di lingkungan sekitar. Sekali lagi, kebakaran pada Sabtu sore sekitar pukul 17.40 itu baru bisa dijinakkan 1 jam setelah pemadam kebakaran Pemkot Cilegon berjibaku memadamkan si jago merah. Tak ada korban jiwa dalam peristiwa itu dan polisi pun masih melakukan olah TKP untuk mengetahui penyebab kebakaran tersebut.